Bertemu lagi denganku, Beacon Cream. Balik lagi di Minecraft Bumi Garpu. Well, ayo kita renovasi. Pelajaran dari episode terakhir, banyak harta karun di bawah tanah, guys. Jadi kita renovasi garpu ini jadi garpu mini. Kurasa ini saatnya kita take action, jadi kuli. Oh ya, jangan lupa bekal dulu. Tak makan tak ada tenaga leh. Gali. Menurut pepatah bajak laut, di bawah pasir ada harta karun. Ih, bajak laut hoax. Ini mah aku gak jadi bajak laut, jadi bajak kentang aku. Ya, kecewa. Oh no, udah mau malam kah? Dan sesuai pelajaran yang aku dapatkan, kita tidur sebelum gelap. Ah, kenapa gak tidur 24 jam? Harap semua bumi ini hanyalah mimpi. Enggak, itu aku tidur 24 jam, males aja kali. Tidur! Guys, nyalakan detektor harta karun kita dengan like video ini sekarang juga. Please like ya, like, buruan. Atau enggak kalian kutampar pakai sekop ini. Ih. Psikopat. Dan coba cek di bawah, kalian udah subscribe apa belum? Kalau belum, boleh kalian pertimbangin buat subscribe. Gratis kok. Bergabunglah dengan Cream Team. Oke, kita pakai feeling kawan. Di mana harta karunnya? Ayam, mana ayam? Dia memberitahu cewek harta karunnya ada di mana. Lolololololo. Ini mah dia nyari cewek, dia malah nyari jodoh. Oh. Come on, man. Kukira kamu lebih baik dari ini, man. Ya udah, kita kumpulin dirt lah ya. Iron. Ternyata bajak laut salah, guys. Bukan bawah pasir, bawah lumpur. Ini saatnya kita bermain kotor. Ya, soalnya lumpur, guys, kotor. Yang kuharapkan sebenarnya cuma banyak iron supaya kita bisa punya armor. Gak telanjang gini. Gak telanjang gini. Sampai ayam aja gak menghargai kita. Yuk coba kesanaan yuk. Ya adanya yang harta karun gini. Creepernya kaki bunsin, apa kok ada dua? What? Jer, kerjasama. Creeper satu ngeledakin creeper temennya buat hancurin aku, coy. What is this? Makanya aku bilang kawan apa? Kita perlu armor. Alamak. Ini bentar lagi celana aku hancur, guys. Ditelanjangin ini mah. Ini lagian siang-siang kenapa ada monster sih? Nongkrong. Ayo guys, gembay lagi di Gunung Batu. Di balik gravel ini pasti ada hadiah, harta karun, chest. Aku sotoi ternyata. Yang kutemukan hanyalah kekecewaan. No. Oke deh, kita kesini dulu kawan. Karena seingatku aku ada taruh satu buah buku di sini. Nah, jurnal. Oh, ini buku diary, gak penting. Mungkin buku yang kumaksud ada di rumah kita ya. Let's go. Nah ini dia optional test. Mungkin ini ada petunjuk kita mesti ngapain lagi abis ini. Katanya bisa kill the Ender Dragon, bisa lawan naga, guys. Crazy man ini semuanya. Kawan, mau coba nggak kita nyebrang, coy, ke salah satu pulau? Cuman sumpah kenapa jauh-jauh amat sih? Wait, ada madu. Aku lupa. Bakar pasirnya. Buruan, woy. You know what? Kita bikin cobblestone slab yuk banyak-banyak. Terus kita bakal coba nyebrang ya ke salah satu planetnya. Kayaknya aku bakal ke sana dulu. Atau kemana? Labil, aku pusing. Banyak tujuan untuk berlibur. Semoga nggak dapat kematian. Yuk buat gelas kaca dulu ya kan ya, glass bottle. Heng. Cuma dapat sat. Woi, lagi dong. Segitu doang kah? Peras lagi, peras. Nah udah seret. Well, udah simpen dulu lah, jangan hilang. Yuk saatnya nyebrang kawan sebelum malam hari ya. Males kalau udah malam digangguin. Ini chest siapa? What? Kita dapat baju dari sini. Kenapa aku baru nemuin? Oke, kita lihat kawan jarak yang paling dekat antara planet abu-abu ini. Ya yang itu ya kawan ya. Atau kita ke pesawat villager yang waktu itu kita lihat kawan. Kita coba kesini dulu lah ya, kayaknya paling dekat. Cuman satu pertanyaanku guys, ini benar-benar kita bikin blok sih kah kesana? Atau ada portal di sini? Ragu aku. Ya udahlah, apapun yang terjadi terjadilah guys. Semoga nggak meninggal ya. Ya asal hati-hati nggak bakal kenapa-napa. Amin. Setiap ucapanku adalah doa guys di sini. Takut jatuh. Kenapa jauh? Ini sih kalau jatuh hilang semua. Hilang semua asetku kawan. Aduh, aku malah ngomong gitu lagi. Nambah beban hidup kawan, tambah tekanan hidup. Aku makin takut ini. Gak ada apa-apa kan di situ? Itu blok bedrock semua. Ayolah, lebih cepat. Buruan. Udah mau nyampe. Oh, udah mau malam. Gak, pulang dulu. Aku gak mau monster guru-guru muncul pas aku lagi di atas ini. Nope. Punten teman-teman. Pulang teh aing.
aman. Sekalian ngambil perbekalan deh ya, sebelum yang aneh-aneh. Ini ada pasir, mau cek bawah kah? Gak ada apa-apa. I don't know man, aku kayak pulau ini pun gak yakin semuanya udah kucek cuy. Kayak di bawah-bawahnya itu masih banyak ruangan-ruangan tersembunyi gitu loh. Ya tapi karena aku saking penasaran nih sama planet lain, jadi mungkin kita cek dulu ya planet lain. Tapi kulihat-lihat kok gak nyampe-nyampe ya. Gue lihat-lihat sih gak nyampe-nyampe. Ada chest di bawah sana. Yaelah, ntar udah capek-capek kesini kesitu. Chest, lava, apa sih ini? Jangan bilang yang kutemukan hanyalah kekecewaan guys. Oke, nyampe deh akhirnya. Sampai tempat bedrock guys, pulau bedrock. Hati-hati, jangan sampai jatuh konyol. Ya kan, hampir aja. Tutup, ama. Tidak ada tempat yang aman di bumi garpu ini guys. Ada chest di atas sono kawan. Tapi bawahnya lava, harus hati-hati cuy. Ya, jangan sampai meninggal. Cara gampangnya kita hancurin satu. Oh, ini end portal ya gaming. Ini ke the end-nya. Wow. Yuk kita cek atas ya. Dapat iron sword, diamond, ada ender pearl juga. Lumayan loh ender pearl, kita bisa kayak teleport langsung ke pulaunya. Yuk coba turun ke bawah yuk. Di bawah sini ada pintu, aku penasaran. Oh, pintu biasa kah? Halah. Aku pengen turun ke bawah sana, guys. Di bawah sana kayaknya ada chest. Cuman aku belum punya air. Kayaknya kita bakal pulang terus bikin ember air dulu ya kawan ya, supaya kita bisa lebih fleksibel cuy, lusurin kemana-mananya. Hati-hati pulangnya, jangan sampai berpulang ke Maha Yang Kuasa. Oke, sampai. Ah, babi zombie, ada babi zombie. Mundur kau babi zombie. Horor. Ini kenapa sih bawah sini banyak zombie cuy? Yalah kita turun lagi guys. Ini loh cuma ada satu chest guys. Sebentar. Kata siapa cuma ada satu chest? Aku cuma lihat depan ini doang loh. Gimana dengan yang kiri? Aku nggak cek semua coy. Wah, emas cuy, banyak harta karun di sini. Aduh, dibanding inventoryku banyak sampah lagi. Oke, ayo kita ambil semua. Gimana dengan yang sisi sini? Ada juga guys. Fortune 1. Banyak barang premium kawan di sini. What is this? Baru tahu aku. Oke deh, aku bawa pulang lumayan banyak barang yang bagus. Hari ini kita jemput rezekinya sukses guys. Jadi sebelum maut yang menjemput kita, mending kita simpen-simpen barang dulu ya. Ntar saling jemput-menjemput. Bikin ember skui. Nice. Nah sekarang dengan ember ini kita bisa ambil air. Nice. Oh iya, dan kapak emasnya kita buat ngancurin pohon aja. Soalnya gak gitu berguna woy. Dia cuma Bed of Atropos 5 Unbreaking 1 Spider Killer. Aku gak dendam-dendam amat sih sama laba-laba. Yang penting aku tahu ya kawan, berarti di pulau-pulau lain itu ada banyak barang-barang bagus. Yaudah, aku bakal mulai ngancurin batu. Dan kita bakal bikin jembatan nyebrang-nyebrang kesana-sana ya. Ya sekalian ngancurin batunya nyari harta karun juga. Kok ada lava di bawahnya? Iya cuy, banyak rahasia di bumi garpu ini yang menyeramkan. Oh enggak, ini cuma lautan lava biasa. Lebay. Tetap aja ini tutup dulu ya kawan. Takut nyemplung ke lavanya. Ini ambil iron dulu, kita bakal full iron. Akhirnya armor ironku akan terpenuhi. Iron Man, ada coal. Ayo dah kita hunting harta karun ya kawan ya. Ini selesainya dari aktivitas kita ini, buminya udah gak garpu lagi nih kawan. Udah garpu bolong-bolong. Ini apa ini? Ada chest ya? Ada zombie nongkrong juga. Ciluk pak. Oh, sarang kelawar. Ya kan ngeri takut creeper guys muncul. Pelajaran dari kemarin kan. Ternyata banyak chest kawan di sini. Creepy shield. Kita bisa punya shield. Wih. Keren jir. Asik, aku bisa jadi hype beast, anak hype beast guys. Anak kekinian gua dengan fashion terkini. Dapat iron ingot juga, dapat diamond. Gila, dapat eye of ender loh. Kita bisa buka portal yang tadi cuy. Tapi masa langsung ke the end? Langsung tamat. Hancur lagi pegaxu, no. Tenang, buat baru guys. Udah dapat iron tadi, buat baru. Kalem. Mau coba gali lagi kah? Di sini aku dengar suara lava soalnya, guys. Emerald. Mantap. Di sini berarti ada villager kah? Kita bisa exchange sama villager kah? Sempak kuda. Wah, aku udah tebak ya. Pasti ada sesuatu yang aneh kawan kalau misalnya kita nemuin harta karun neraka gak jelas gini. Mau coba kita cek ya dalamnya ada apa kawan. Well, ada air. Easy. Ada diamond juga guys di sini, kesempatan. Taruh air lah, jaga-jaga.
Halo diamondku. Wait. Kalau enggak salah aku dapat fortune 1 deh, guys. Kalau enggak salah ingat ya, aku punya buku fortune 1, guys. Kalau misalnya kita ngumpulin diamond pakai fortune 1, dapatnya lebih banyak. Jadi jangan sekarang dulu deh diamond. Kita cek dalam sini dulu ada harta karun apa. Oh. Sudah aku tebak ya, pasti ada harta karun. Hello. Diamond lagi. Inferno. Buset. Kita dapat pedang yang gigi-gigi gila, guys. Dapat kaset. Buset, dapat banyak hal loh, kawan. Pusing juga ini lihat deh. Netherite, kawan. Netherite ingat what? Oke. Ela ambil yang penting-penting dulu aja, kawan. Yang enggak penting kita tinggalin sini dulu. Kurasa sebelum kita menelusuri lebih jauh lagi, tampung dulu ini harta karun kita. Gila, aku kaya, guys. Kita kaya, guys. Let's go, guys. Oh no, udah mau malam juga ya. Jangan sampai monster-monster mengganggu kesenanganku ya, kesenangan harta karunku. Nice. Ayo kita buat chest yang baru. Kita isi dengan kekayaan dan nice. Komplit. Tidur deh. Oke deh kawan, kalau gitu sampai sini dulu ya kita main Minecraft Bumi Garpu. Hari ini kita mendapatkan pelajaran bahwa banyak banget kekayaan di pulau ini. Kita tinggal perlu gali-gali aja ya. Next episode kita bakal coba hunting seluruh harta karun yang ada di Bumi Garpu. Dan abis itu kita bakal coba nyebrang ke pulau-pulau lainnya lagi ya. Ke planet-planet lainnya, guys. So, kalau misalnya kalian tertarik buat aku lanjutin series ini, jangan lupa like video ini sana juga dan komentar di bawah ya. So, aku bikin keren. Thank you watching. See you next time. Goodbye.